So far, saya rasa first dose after hari tu saya pun badan saya rasa okey, kecuali tangan ada sakit sikit aja. So saya pun percaya mungkin second dose ni takkan ada banyak efek lah untuk saya. Yeah. Kita pun tahu bahawa vaksin ni bukan 100% boleh tolong kita, tapi at least dia akan bagi confident kita untuk nanti pergi ke Tokyo Olympic lah. At least kita risau tu akan kurang sikit lah. Ya, kita sangat bangga dan berterima kasih kepada MSN lah dengan KBS karena kita sudah divaksin dan ini yang terakhir sudah dua kali. Semoga ke depan buat persiapan Olimpik tidak terganggu lah. Saya rasa penting lah ya, kita kan kena perlu jaga stamina kita semua biar jauh dari COVID-19 itu mungkin penting ya.